Masih ada yang beranggapan ya bahawa jenama ubat gigi halal di pasaran negara ini diterajui oleh jenama antarabangsa. Namun, tahukah anda ubat gigi jenama Mukmin merupakan produk penjagaan mulut yang sudah lama dimiliki oleh syarikat Bumi Putra? Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Al-Meswak Mukmin Sendirian Berhad, Datuk Zaihal Hazwi Abdul Halim, syarikatnya sudah 17 tahun aktif dalam industri sejak 2001. Walaupun penerimaan orang ramai terhadap produk halal agak sukar di peringkat awal, namun kini syarikatnya bakal tersenarai sebagai 5 syarikat terbaik untuk dibawa ke bursa saham. Pada waktu itu penerimaan pengguna tentang produk penggunaan halal ni masih kurang. Mungkin masyarakat masih menekankan pada produk makanan. Tapi masyarakat lupa bahawa ubat gigi juga ada satu bahan yang perlu dimasukkan dalam mulut. Dan akhirnya kita akan telan dan menjadi darah daging kita. Itulah peringkat awalnya Mukmin memperkenalkan ubat gigi halal. Dan benefit masa itu kita dapat banyak manfaat dan masyarakat mula menerima. Daripada masa ke masa menerima bahawa produk ubat gigi halal ini sangat penting pada mereka. Selepas melalui pelbagai cabaran selama 17 tahun, syarikatnya kini sudah mengeluarkan lebih 50 produk termasuk penjagaan mulut, sabun mandian, losyen tangan dan badan serta alat penjagaan kesihatan wanita dan lelaki. Dengan bantuan dana yang diberikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC, beliau yakin syarikatnya teguh berdiri untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kita telah menerima dana di bawah Business Expansion Fund ataupun dalam singkatannya adalah BEF. Jumlahnya agak banyak juga dan bantuan ini adalah untuk mengembangkan bisnes kami kepada peringkat yang lebih tinggi. Pertama, yang keduanya saya melihat bahawa MTDC ini satu platform yang baik sebagai rakan niaga kerana mereka berstatus JLC. Dan kita adalah syarikat swasta. Jadi JLC bergabung dengan syarikat swasta akan memberi impak yang lebih besarlah kepada perniagaan kita nanti pada satu hari nanti. Dan saya difahamkan bahawa Mukmin ini telah disenaraikan sebagai 5 syarikat terbaik untuk dibawa ke bursa saham oleh MTDC. Dan kami sangat mengalu-alukanlah apa nama inisiatif ini. Dan kami mengharapkan bahawa kita berjaya sampai ke syarikat apa nama 100 juta, pencapaian 1 juta dalam masa terdekat ini. MTDC bukan sahaja membantu dari segi kewangan, malah mereka membantu dari segi hikmat runding dan hubungan luar negara agar produk Mukmin memasuki pasaran global. Datuk Zaihal berharap produk halal seperti Mukmin dapat memasuki pasaran China, Indonesia, Thailand dan negara Timur Tengah yang rata-ratanya mempunyai masyarakat Muslim.